Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga apa yang sudah kita niatkan pada malam hari ini untuk bersama-sama hadir, tentunya dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, kita sama-sama bisa bersinergi, bisa saling menjadi berangkat dari satu titik 17 Agustus 2020 menjadi satu momen yang spesial. Nah, Bapak-Ibu sekalian, untuk itu di malam hari ini, sebagai pembuka, kami akan mengajak Bapak-Ibu sekalian untuk langsung Bapak-Ibu sekalian menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ya, Bapak-Ibu sekalian, barusan telah kita dengarkan dan nyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bapak-Ibu sekalian, di momen yang istimewa ini, 17 Agustus 2020, sebuah persembahan Akademi Trainer untuk Indonesia. Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan langsung. Oleh siapa, Bapak-Ibu sekalian? Nah, sambutan ini akan langsung disampaikan Bapak-Ibu sekalian, beliau adalah ketua pelaksana dari acara di malam hari ini. Saya akan mencoba menyapa beliau terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan sambutan beliau ya. Baik. Assalamualaikum, selamat malam Kak Rani. Ya, sambil menunggu Kak Rani, mudah-mudahan sudah hadir karena posisinya juga Kak Rani di Pekanbaru ya? Betul. Oke, baik. Dan sambil menanti Kak Rani. Oke. Nah, alhamdulillah. Kali ini. Bagaimana Kak Rani malam hari ini? Sehat Kak Rani? Alhamdulillah sehat. Memang Pekanbaru lagi crowded untuk sinyal sejak terbakarnya gedung Telkom ya. Jadi mudah-mudahan Allah mudahkan untuk Kak Rani bisa ngikutin acara ini sampai selesai. Amin. Amin, ya amin, amin. Baik, untuk itu langsung saja ya Kak Erina. Iya, baik. Ya. Silahkan Kak Rani. Baik, terima kasih MC luar biasa berdua, Mas Tutu sama Mbak Erina. Terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sehat buat kita semua. Apa kabar Anda hari ini, sahabat-sahabat semua? Sukses, sukses, mulia. Masya Allah.
izin kepada Gurunda Babe Jamila Zaini, juga Bunda Sofi untuk sedikit memberi pengantar untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Rasa syukur yang sangat dalam atas pertemuan kita malam hari ini, dan insya Allah kita sudah berniat akan hadir ada 1,000 orang dari Sabang sampai Merauke, dari ujung barat sampai ujung timur. Kita berkumpul bersama dengan kemajuan teknologi ini mampu mendekatkan jarak yang jauh menjadi dekat hanya dengan satu saja. Suaranya ya. Karani. Baik, Kak Tutus. Ya. Kak Erina. Sambil menunggu, karena inilah istimewanya kalau kita tersambung dan bertemu secara virtual ya. Dari Sabang sampai Merauke. Semuanya mudah-mudahan kondisinya baik-baik saja, tidak apa-apa. Nanti Kak, sambil menunggu Kak Rani tersambung ya. Ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, ini sebuah dinamika yang menarik ya di dalam pertemuan secara virtual ini. Dan Bapak-Ibu sekalian, nanti kita akan sambung kembali ya Kak Erina dengan Kak Rani. Kita akan langsung bergeser berikutnya. Dengan siapa ini berarti Kak Erina? Iya, kali ini adalah sosok juga yang selalu selalu membimbing kita juga ya Kak Tutus ya. Betul. Ya, langsung aja deh kita panggil untuk sambutan dari Associate Leader Academy Trainer. Ada Kang Novi Setia Bakti. Oke, silakan Kang Novi. Beliau ini juga salah satu penulis ya. Dari adaptif learner, silakan. Baik, terima kasih dua MC kece malam hari ini. Ada Mas Tutus dari Surabaya dan Mbak Erin dari Yogyakarta. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Salam sejahtera untuk kita semua. Ingin menyapa dulu semua teman-teman yang sudah hadir, 424 audiens malam hari ini. Apa kabar malam hari ini? Sukses mulia. Sukses mulia. Oke, saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu yang menyaksikan secara live melalui Zoom malam hari ini senantiasa berada dalam kebahagiaan, senantiasa berada dalam keadaan sehat semuanya, di tengah kondisi Indonesia yang hari ini belum 100% selesai dari yang namanya pandemi COVID-19, tapi lagi-lagi mudah-mudahan saya berdoa, Bapak-Ibu, teman-teman semuanya yang hadir, senantiasa diberikan kesehatan, kesehatan, dan kesehatan. Dan bahagia sekali malam hari ini, saya bisa bertemu, bisa menyapa dengan Bapak-Ibu dan teman-teman semuanya, kalau saya melihat dari list peserta yang akan hadir, dan ini hampir separuhnya sudah hadir, masih beberapa orang dan masih sangat banyak lagi sedang bersama-sama juga akan hadir bersama kita di launching buku Adaptive Trainer malam hari ini. Thank you banget dari beberapa daerah di seluruh Indonesia, mudah-mudahan ada kebermanfaatan dalam acara launching di malam hari ini. Bapak-Ibu yang berbahagia, salam kenal, saya Novi Setia Bakti. Dan hari ini saya diamanahi oleh Academy Trainer menjadi Lead Associate Trainer. Di antara Bapak-Ibu yang sudah menjadi alumni dari Academy Trainer, tentu sudah sangat tidak asing lagi dan sudah sangat mengenal siapa dan apa itu Academy Trainer. Tapi untuk malam hari ini, saya rasa tidak semua yang hadir itu adalah alumni dari Academy Trainer. Oleh karena itu, selain saya memperkenalkan diri saya, izinkan saya juga akan memperkenalkan siapa sih sebetulnya Academy Trainer itu. Bapak-Ibu yang berbahagia, Academy Trainer adalah sebuah perusahaan training yang akan membantu Bapak-Ibu perusahaan yang ada di Indonesia ini meningkatkan kemampuan berbicara. Akan tetapi yang menariknya Bapak-Ibu, Academy Trainer ini sejak pertama kali didirikan, pada tahun 2009, semula namanya bukan Academy Trainer. Pada awal pembentukan 2009, namanya adalah Indonesia Inspiring Movement. Dari nama awalnya juga sudah terlihat bahwa, dan itu masih kami lakukan sampai hari ini, bahwa ruh dari kami
bahwa semangat dari kami, bahwa value yang diajarkan oleh founder dari Academy Trainer itu dan sampai hari ini begitu merasuk mendarah daging untuk kita semua para alumni-nya adalah bahwa Academy Trainer hadir di Indonesia bukan hanya ingin membantu Bapak Ibu atau siapapun dalam hal berbicara, tapi kami begitu berkeinginan bahwa kehadiran Academy Trainer itu bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia. Inspirasi agar Indonesia terus bertumbuh, menjadi bagian daripada proses bagaimana Indonesia makin hari makin maju, makin hari makin berkembang. Dan kami, Associate Trainer, adalah para trainer yang berada di bawah naungan Academy Trainer. Bapak Ibu yang berbahagia, Associate Trainer ini adalah kumpulan dari para trainer yang memiliki ekspertis di bidangnya masing-masing, tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Ada yang dari Sumatera. Kak Rani yang tadi pada awal memberikan sambutan, beliau adalah dari Pekanbaru. Ada yang dari Palembang, trainer kami. Ada yang mewakili Pulau Kalimantan. Ada, kalau Pulau Jawa sudah tidak usah disebutkan lagi. Dan masih dengan ruh yang sama, masih dengan value yang sama, bahwa kehadiran para associate trainer dengan ekspertis di bidangnya masing-masing, lagi kami ingin menjadi bagian daripada memajukan Indonesia agar semakin hari semakin keren, semakin hari semakin maju, dan semakin hari semakin bermartabat. Dan untuk mewujudkan itu, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia pada malam hari ini, begitu banyak program-program yang sudah kami gulirkan. Terutama ketika masa pandemi hari ini, ketika semua orang melakukan aktivitas dari rumah, pada bulan Maret kami sudah menggelinding, kemudian juga melawan sebuah program Positive Vibes. Bagaimana kami keberadaan para trainer ini, juga para alumni ini dapat memberikan energi positif bagi siapapun yang ada di Indonesia ini, menjadi bagian daripada solusi bagaimana menghadapi pandemi COVID-19 yang bukan hanya di Indonesia, tapi kemudian juga di seluruh dunia. Kemudian juga Bapak Ibu yang berbahagia, setiap 2 pekan sekali juga kami melakukan atau memberikan atau pula mengadakan webinar yang kami lakukan secara free. Yang mengisi adalah para associate kami. Terkadang kami memberikan webinar di bidang leadership, terkadang kami memberikan webinar secara gratis itu di bidang pengembangan diri, terkadang juga di bidang komunikasi dan lain halnya, berbagai macam tematik sesuai lagi-lagi kebidangan ahli dari trainer kami masing-masing. Dan spesial, pada malam hari ini, tepat pada 17 Agustus, di momen Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75, kami ingin mempersembahkan lagi-lagi solusi, mudah-mudahan ini adalah solusi bagi Indonesia, kami ingin kemudian berbagi. Yang biasanya kami berbicara, sekarang kami ikat bicara kami ikat kata kami melalui tulisan yang kami gabung menjadi sebuah buku yang kami sebut itu dengan Adaptive Learner. Isinya seperti apa? Nanti di depan kita akan berbicara langsung dengan beberapa penulis mewakili Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. So, di malam hari ini, saya mewakili tim manajemen dari Academy Trainer, mewakili seluruh trainer Academy Trainer, mengucapkan selamat datang kepada seluruh Bapak, Ibu, dimanapun hari ini, malam hari ini berada. Selamat bergabung menjadi keluarga besar Academy Trainer. Selamat menjadi bagian daripada untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan kemajuan negara yang kita cintai bersama Indonesia. Dan mari dengan apapun yang kita miliki hari ini, dengan keahlian apapun yang kita punya hari ini, mari bersama memajukan Indonesia agar lebih maju. Salam sukses mulia dan merdeka untuk kita semua. Merdeka! Merdeka! Nah, Bapak-Ibu sekalian, untuk itu barusan telah kita dengarkan bersama-sama ya, sambutan yang langsung disampaikan oleh Associate Leader dari Academy Trainer. Nah, Bapak-Ibu sekalian, boleh dong sekali lagi, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua di malam hari ini. Nah, dan nggak hanya itu saja, Bapak-Ibu sekalian, saya ingin melihat nih, ada 19 layar ya, 19 layar, ada 461 yang sudah bergabung bersama dengan kita di malam hari ini.
Untuk itu, kita ingin berpose bersama-sama. Mari kita berikan pose merdeka yang terbaik ya di momen istimewa ini. Nah, boleh yuk Bapak-Ibu sekalian. Ya. Mas Tutus, biarpun ya. Secara audio tidak dimunculkan, betul, tapi jadi. Pada saat ini kita akan bermain secara ekspresi dan juga bahasa tubuh gitu ya. Betul, jadi ya. Jangan pernah terus jadi lemes gitu kan, betul. Karena audio tidak dihidupkan, betul, tapi betul. Gimana caranya kita bisa tetap merdeka. Merdeka. Ya kan? Nah, itu dia ya. Dipandu Kak Erina, silakan nih. Nah. Oke, baik ya. Silakan teman-teman, kita kepalkan tangan kita dengan penuh hati, seluruh jiwa raga kita, bahwa tenaga kita yang kita kepalkan ini adalah sebagai satu semangat kita, bahwa kita harus bisa menjadi sebagian untuk bisa menjadi agent, untuk menjadi perubah bagi Indonesia. Karena segala sesuatu itu dimulai dari hal yang paling sederhana, dari hal yang paling ringan, gitu kan? Jadi betul. Jangan sampai genggaman ini lepas, begitu ya. Oke, okay, Mas Tutus, kita sama-sama 1, 2, 3, merdeka, gitu ya. Ya, gitu okay. Ya, Bapak. Baik. Sudah siap, Kak Erina? Boleh ya. Langsung dipandu, Kak Erina. Oke, okay. Ini kita nggak tahu posisinya ada di lembar pertama, lembar kedua, jadi semuanya tetap kondisinya adalah 1, 2, 3, merdeka. Oke, okay? Kita mulai ya. 1, 2, 3, merdeka. 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 Iya, ini sambil menunggu untuk Kang Deddy dokumentasi sudah ya. Iya, jadi kita harus bertahan sampai 9 kali nih, Mas Tutus. Mas Jawat sudah ya, Mas Jawat. Lagi 19 di 19 detik, Mbak Erina ya, luar biasa. Sama Mas Jawat. Sudah, okay. Sudah, sedang proses. Sudah ya, Mas Jawat. Baik, terima kasih. Kita lagi nih, Mas Tutus ya. Ya, boleh. Sekali lagi ya, Bapak Ibu sekalian ya. Yuk, persiapan Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Merdeka! 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 Luar biasa sekali Bapak-Ibu sekalian, ada yang membawa atribut merah putihnya nih di momen istimewa ini ya Bapak-Ibu sekalian. Tampaknya kita sudah nggak sabar juga nih Kak Erina untuk langsung saja kita akan berpetualang lebih dalam apa sih buku Adaptive Learner dengan sebuah kalimat yang di depannya ada kata berubah tiada henti. Ini kira-kira seperti apa nih Mbak Erina nih? Berubah tiada henti ya. Dan sekedar informasi saja Kak Tutus ya. Tadi kalau Kak Rani belum sempat cerita bagaimana ya. Proses ya, bahwa ternyata kita semua ini yang lahir di muka bumi dihadirkan oleh Tuhan, tentunya masing-masing sudah punya peran. Benar nggak? Betul banget. Sudah punya peran. Dan di peran itu kita punya profesi ya. Berbagai profesi, berbagai peran, akhirnya membuat kita untuk menjadi orang yang selalu ingin belajar dan belajar. Benar ya, Mas Tutus ya? Betul. Karena sejatinya kita semua adalah pembelajar. Yang kalau dulu kita punya mitos atau punya dari orang tua kita ya, kalau belajar tuh harus duduk manis di sekolah, di ruangan gitu kan. Tapi kalau sekarang kita sudah meyakini bahwa belajar itu dimanapun bisa kan? Benar nggak, Mas Tutus? Betul sekali, bahkan di masa-masa virtual seperti ini ya Bapak-Ibu sekalian, kita langsung bisa menyapa dari Aceh, dari Pontianak, dari Makassar, dari bahkan dari Pulau Bali ya Bapak-Ibu sekalian. Betul. Nah, untuk itu Bapak-Ibu sekalian, kita akan langsung mengajak Bapak-Ibu sekalian untuk menyimak bersama-sama siapa sih keynote speaker kita di awal ini ya Kak Erina ya. Ada siapa ya. Nih Kak Erina nih? Beliau adalah inspirator sukses mulia. Dan kita semua juga ingin rasanya segera berbincang dengan beliau, begitu ya. Langsung saja kita panggil ya, Kak Tutus ya. Betul ya. Bang. Ya, langsung Pak Jamil Azaini. Boleh dikasih jempol secara virtual dan tepuk tangan secara virtual, teman-teman. Silahkan di okay. Video masing-masing virtual jempol dan tepuk tangan boleh dimunculkan. Baik, selamat malam Mbak Be Jamil. Malam Mbak Erina. Bagaimana hari ini aktivitas 17-an? Alhamdulillah, keren-keren dan kalau saya sih kalau khususan tambah ganteng. Ya, baik. Pak Jamil, hari ini adalah sesuatu yang istimewa sekali gitu ya, di momen 17 Agustus 2020 bertepatan dengan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Boleh tahu nggak nih Pak Jamil, mungkin juga teman-teman pasti punya makna merdeka tersendiri nih sebelum kita Pak Jamil sebelum memberikan banyak hal pencerahan kepada kami semua, kalau bagi sosok Pak Jamil, merdeka itu artinya apa sih, Pak? Merdeka ketika kemudian kita terbebas dari belenggu
popularitas, belenggu harta, belenggu tahta, ya. Yang kita tuju adalah Yang Maha Merdeka, Yang Maha memberi kemerdekaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita masih ingin popularitasnya lebih menonjol dibandingkan keinginan kita dekat kepada Allah, berarti kita belum merdeka. Di saat harta membuat kita takut, padahal pohon kelapa yang diam saja, itu bisa bertahan hidup bertahun-tahun, dia tidak bergerak, dia berdiri, tapi dia bisa hidup, bukan hanya hidup, kelapanya bisa kita minum airnya, kelapanya degannya bisa kita santap, kelapanya bisa menjadi minyak kelapa, batangnya kalau ditebang bisa menjadi rumah dan sebagainya. Sesuatu yang diam, tidak bergerak pun, bukan hanya mampu bertahan, tapi memberi manfaat. Dan kita itu merdeka. Kalau kemudian kita juga, keberadaan kita itu tidak pernah khawatir dengan hal-hal yang ada di dunia ini, karena itu sudah dijamin oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan yang lebih penting, keberadaan kita memberi manfaat, bisa menginspirasi Indonesia salah satunya. Gitu, Mbak. Luar biasa. Aduh, senang sekali. Semoga bisa menjadi energi yang dahsyat ya, Mas Tutus ya, malam hari ini ya. Betul sekali, Mbak Erina. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi sebelum nanti petualangan kita lanjut lebih dalam, pastikan Bapak-Ibu sekalian merubah namanya ya, nama dan asal kotanya dari mana.